Hari keempat penerapan PPKM darurat di Jawa Bali, arus lalu lintas di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan ramai lancar. Aparat gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan diturunkan untuk memeriksa pengendara yang melintas. Personil gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk berjaga di titik penyekatan Lenteng Agung yang merupakan perbatasan Depok menuju Jakarta. Mereka berjaga dan memeriksa kelengkapan surat yang dimiliki para pengendara. Hanya memiliki surat tugas dan bekerja di sektor esensial lah yang diizinkan untuk melintas. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya juga hadir meninjau langsung titik penyekatan di Lenteng Agung. Mereka memberi imbauan kepada tokoh masyarakat setempat untuk tidak membuka jalan tikus bagi para pengendara yang ingin mengelabui petugas. Kondisi serupa juga terjadi di titik penyekatan Kalimalang, Jakarta Timur yang merupakan perbatasan Bekasi-Jakarta. Berbeda dengan hari kemarin yang macet parah, di hari keempat PPKM darurat ini arus lalu lintas di titik penyekatan ramai lancar. Volume kendaraan menurun hingga 85% jika dibandingkan kemarin. Pemeriksaan bagi pengendara masih diterapkan dan pengendara yang bekerja di sektor non-esensial diputarbalikan.